Salam. Salam sadis, salam cuan. Mudah-mudahan bisa cuan ya. Jadi gimana hari ini baru-baru tadi 2 jam lalu dia baru break out lagi dia ya. Di udah di 48 48.500 ya. Jadi ini udah mulai hijau lagi. Jadi kita lihat ya. Jadi dia punya BTC dominance kuat 40,9. Ini altcoin juga nggak berapa gimana ini. Jadi ya inilah kita lihat. Yang kuat ini Terra Luna ya. Terra Luna Avalanche lawan arus terus. Dua itu ya. Shiba Inu menguat balik, semalam sempat jatuh di 29, sekarang udah ke 32 lagi, naik 6,85% ya. Ya lumayan lah. Tapi yang lainnya intinya banyak altcoin juga yang merah, yang hijau kobong juga masih banyak. Inilah, karena BTC dominasinya juga masih menguat sekali gitu. Jadi kalau di kondisi begini, kalau saya pribadi ya saya lihat saya nunggu kalau saya ya kalau udah kondisi gini saya tunggu di ini lihatlah malam ini bisa ke berapa dia. Andai dia di ke 49.300 gitu ya. Mungkin saya masuk sedikit hedge gitu ya. Masuk hedge lihat apakah dia bisa tembus naik ke 53 gitu ya. Nah, andai kata dia tembus di 52 saya masuk sekali lagi hedge. Jadi saya gitu ya, saya mungkin karena saya yakin nanti mungkin di 52 dia udah banting ke bawah lagi gitu. Itu kalau analisa saya gitu ya. Jadi saya tunggu ini ya lihat aja hijaunya apa. Mungkin kalau dia udah di 49.300 ya saya masuk sedikit hedge ya kan atau BTC down ya itu aja nanti kalau misalnya dia menguat juga tembus ke 52 baru saya tambah muatan lagi jadi gitu aja ya buat fun aja gitulah ya buat ini ya, itu aja ya mudah-mudahan pengennya sih ya semua pengennya dia punya BTC dominance melemah biar altcoin bisa menguat ya biar biar yang sangkut bisa kejemput pengennya kan begitu ya kan. Nah, XRP juga udah mulai menguat XRP ya. Jadi makanya lihat tapi yang ini Terra Luna loh, Terra Luna sama Avalanche terus lawan arus berapa hari ini dia mau banting merah juga dia lawan terus naik terus ya. Mungkin Terra Luna ini sebelum tutup tahun mungkin bisa tembus ke 100 ini kalau lihat dia begini ya. Bisa tembus ke 100 ini bisa kemungkinan ini Terra Luna. Nggak peduli dia mau dampam dia pelan-pelan terus naik-naik pelan-pelan gitu bisa tembus 100 ya kalau lihat dia begitu ya. Jadi market ya masih begitu. Nggak terlalu apa ya. Cuma lihat aja lah saya nunggu. Saya nunggu dia di 49 something. Saya masuk sedikit BTC down atau hedge. Saya masuk dikit. Ya kan. Kalau dia menguat terus ke 52. Baru saya tambah muatan lagi. Tapi kalau di 49 dia nggak kuat, dia ke bawah lagi, ya dapatlah sedikit, ya gitu-gitu aja lah. Cari uang jajan di kondisi begini ya. itu aja. Jadi sedikit saya jawab, banyak yang tanya ini soal emas, kapan bisa beli emas kok ini itu. Ya tunggu dulu lah, emas jangan ini, memang saya bahas emas. Tapi kalau kita lihat emas... kan dia masih ini ya Federal Reserve saya nunggu dia tapering gitu double tapering dia double tapering emas pasti tertekan ke bawah lagi gitu ya jadi lihatlah tahun depan nggak usah buru-buru gitu ya
juga nggak harus emas saja. Kalau mau mau buat long invest juga nanti kalau kalau apa tahun depan kita lihat perak murah buat yang mau mau long invest sebenarnya perak lebih bagus, perak masih murah juga lebih bagus karena kenapa? Kalau kita pikir long term ya untuk jangka panjang, perak itu ya silver banyak sekali dibutuhkan. Ya, selain dia untuk industri juga green energy juga kepake kan kalau nanti ke depannya banyak negara untuk listrik energy mereka pakai solar, solar energy berarti kalau buat platnya itu ya yang dia itu butuh pakai banyak perak juga silver. Ya, belum yang lain-lain industri gitu ya. Sebenarnya prospek silver itu untuk long term bagus gitu ya. Kalau emas kan tetap aset ya, whole asset gitu ya. Ada sedikit lah dia untuk industri misal ponsel itu sedikit apa industri elektronik ada terpakai. Tapi kalau silver itu paling banyak ya. Jadi ya itu tabung-tabung dikit ya buat-buat anak muda kalau mau belajar nabung itu bagus. Cuma kalau tanya siapa beli di mana di Indo ya kalau kalian mau beli fisik saran saya ke toko emas gitu kan. Saran saya gitu kalian ceklah di mana yang dia punya space-nya nggak terlalu jauh gitu ya apalagi dijual gitu ya. Saran saya sih selalu ini kalian cek dulu lah ya, di Indo yang mana paling murah gitu. Tapi kalau mau yang nabung-nabung misalnya yang cicil-cicil nggak pegang fisik juga bisa juga misalnya di mana tuh di Indonesia ada berapa aplikasi kan mana Peluang kek atau Penggadaian atau Dinaran kan Dinaran juga bagus itu yang punya Mardigo saya berapa kali udah sampaikan itu cuma ini banyak yang subscriber baru nanya lagi nah ya saya sampaikan lagi gitu ya itu aja cicil-cicil nanti tapi bukan sekarang tahun depan kita lihat ya kan. Juga saya lihat tahun depan juga gini ya, saya sangat hati-hati kalau lihat ekonomi sekarang itu. Misalnya semalam saya nelpon teman di New York kan, saya ngobrol gitu, gimana kondisi sana ekonomi sekalian kita terus sempat ngobrol bentar bahas pidatonya si Jerome Powell kan, teman saya itu kesel gitu lihat-lihat pidatonya kan, itu dia ngomong kayak nggak ada ininya katanya dia bilang seperti kalau dia ini waktu dia ngomong Jerome Powell speechnya itu kan ekonomi baik-baik saja kita dalam kondisi positif ekonomi begini gitu padahal lagi nggak sehat gitu ya temen gua bilang gua tinggal di New York gua kan nelpon temen gua di New York. Kayak Jerome Powell kan juga di New York, dia Federal Reserve New York ya. Ini temen gue bilang, sekarang ini di New York ya, saya kalau turun ke bawah mau jalan ke grocery ya, itu homeless itu bertaburan sekarang, semakin banyak katanya. Apanya yang bagus gitu? Kadang gue bingung lihat dia apa dia tinggal di dunia lain gitu. Jadi temen gue pas lihat pidatonya, lihat mukanya itu, dia bilang nipu, nggak ada senyum lagi gitu apa ya orang politik ini. Dia bilang ya begitulah ya dari dulu Fed mana bisa dipercaya ininya kan. Iya kondisi ekonomi sangat ini inflasi mereka hitung belanja sekarang dia seminggu dari dia punya keperluan anak susu ini itu berapa dari bayar rent lagi ya itu kata teman saya seminggu ini dalam seminggu inflasi kenaikan susu anak dengan bulanan lah dia bilang ya itu sudah naik sekitar 25-30% dari biaya setiap biasa yang dikeluarin gitu ya. Nah dia bilang banyak sekali homeless sekarang di tempat dia tinggal dia kesel dia bilang
Nah, si Jerome Powell itu, gue entah dia tinggal di dunia lain atau dia buta, dia nggak lihat semakin bertambah homeless teman gue, kesel kita. Jadi disitulah satu bukti bahwasanya ekonominya itu lagi nggak sehat, cuma banyak data itu yang mereka manipulasi seolah-olah ekonomi kita udah baik menuju positif begini begitu, tapi fakta di lapangannya nggak begitu, ya kan? Makanya, dan kalau kita lihat Omicron lagi ya, makin ini. Jadi market ini hati-hatilah. Saya agak ragu. Saya lihat mungkin antara di Februari Maret ini saya, tapi analisa saya, kalian nggak usah ini, saya cuma ngomong analisa saya takutnya ada crash di antara Februari atau Maret gitu. Saya pribadi, jadi makanya saya hati-hati untuk ngadepi market sekarang ini. Saya nggak gerasa gerusu, gua standby aja, ya kan? Kalau memang dia ada crash di bottom, nah baru gua serok. Kalau nggak, ya gua tunggu momen begitu. Jadi nggak maksakan keadaan. Ini kalau lihat ekonomi begitu, saya nggak terlalu apa ya, cuma standby. Terus juga informasi yang saya dapat juga tahun depan itu kayaknya pemerintah lebih agresif lagi regulasinya, penekanannya ke DeFi sama stablecoin. Maka hati-hati, kalau saya masih kondisi hati-hati, nggak boleh gegabah dalam invest kita ya. Jadi itu aja, lihat dulu perkembangannya nanti setelah tahun baru ini, balik dari holiday, lihat apa yang mereka ngomong, apa tindakan mereka, kita pantau terus, lihat perkembangan market. Nah, banyak kalian tanya, kok nanti gini gimana? Saya nggak bisa jawab, saya mau lihat gitu. Saya nggak mau nebak-nebak, ya. Jadi, yang pasti aja kita ini lihat nanti perkembangan ke depannya, agar kita tidak kejebak situasi dan kejebak permainan mereka gitu. Ya. Jadi begitu aja video saya hari ini, itu penjelasan saya di mana kalian tanya soal emas ini itu ya, nanti ke depan kalian buka aja aplikasi, misalnya kalau yang duit kecil gitu mau beli 5 gram, 10 gram daripada ini ya, bisa aja Anda anggap nabung, beli-beli di ini kalau emas ya, bisa cicil-cicil gitu ya, buka aplikasi lah tabungan emas gitu ya. Kalau yang agak gede mau beli fisik, ya ke toko emas. Toko emas saran saya itu beli cukim gitu ya, yang 24 karat. Nah, kalau yang begitu-gitu nanti kalau kalian jual, nggak banyak rugi. Karena di Indo spreadnya tinggi gitu. Tapi kalau yang cukim di toko emas itu, dengan ini keadaan deal biasanya nggak spreadnya nggak terlalu banyak gitu. 1 gram, berapa ribu, 10 ribu. Ya kan, kalau ada kenalan, saya dengar teman saya kadang cuma 5.000, 7.000 spreadnya bedanya gitu ya. Mendingan yang begitu belinya. Oke, jadi begitu aja saya jawab pertanyaan kalian. Karena ada yang kemarin, kok tolong bahas emas lah, gimana? Itu yang bisa saya nanti tahun depan. Terus kalau mau cari info-info emas di mana? Nah, di Indo saya kurang tahu apa, tapi kalau untuk standar internasional saya sering lihat itu pembahasan precious emas itu, precious metal di Kitcoin News ya. Saya suka, lebih suka cari informasi soal precious metal itu di Kitcoin News. Jadi kalian boleh download itu juga, di situ banyak informasi. Oke, begitu aja, salam Siario dari Tokyo. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.